السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ihtafa wa taba'a amma ba'ad Ahibati fillah Puji syukur bagi Allah Atas segala nikmat dan karunianya Salat dan salam untuk baginda Nabi kita Rasulullah Alayhi salatu wassalam untuk keluarga beliau Untuk para sahabat beliau Dan untuk setiap manusia yang mengikuti beliau Jemaah rahimakumullah, Kita akan melanjutkan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam Yang Allah ceritakan berulang kali dalam Al-Quranul Al Karim Di surah Al-A'raf kita sudah membahasnya Ada cerita yang panjang Tentang Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya Bagaimana dakwah beliau dan bagaimana jawaban kaumnya apa sih dalih mereka menolak Nabi Nuh alaihissalam? Dan apa inti dari seruan Nabi Nuh kepada kaumnya? Kita akan bahas di surah Hud. Allah menceritakan di surah Hud. Mungkin jamaah bisa mempersiapkan Al-Qurannya. Di surah Hud dari ayat 25 sampai ayat 49. Nah, subhanallah. بالله من Allah mengatakan Walaqad Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh kepada kaum Beliau mengajak kepada kaumnya kepada apa? Beliau mengatakan kepada kaumnya, Inni lakum mubin. Sesungguhnya aku itu adalah utusan Allah yang memberikan peringatan yang nyata. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya jelas. Tidak ada yang disembunyikan. Alla ta'budu Isi peringatan ini, kalian jangan menyembah selain Allah. Di situ ada banyak berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah ada berhala besar, kita akan temuin berhala-berhala kecil. Kita lihat orang-orang yang membuat patung. Ada yang besar dan ada yang kecil. Sama aja yang besar dan yang kecil. Itu berhala. Yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Kenapa kok dilarang menyembah berhala? Bukankah ini hak asasi manusia? Bebas memilih siapa yang akan dia sembah? Nah, betul. Itu hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam beragama tidak ada paksaan. La fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Dan Allah pun juga menyatakan, Faman yu'min wa man Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tidak ada urusan Allah sama mereka. Allah tidak butuh dengan ibadah manusia. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk menyelamatkan kaumnya untuk berbagi rahmat dengan mereka. Agar mereka tidak seperti binatang yang menghambakan diri kepada makhluk yang sejatinya lebih rendah dari dia. Sama-sama makhluk. Dia sembah. Inni <tik> <tik> Aku tuh khawatir. Aku takut kalian ditimpa dengan azab yang dahsyat pada hari yang menyakitkan nanti. Kalau orang tersiksa di dunia, ada harapan selamat. Dia hidup susah, masih ada kemungkinan kehidupan itu akan pergi dan datang kehidupan yang baru yang membawakan nikmatan, tapi pada hari itu selesai. Pada hari itu manusia ingin kembali kepada kehidupan di dunia. Bahkan mereka ingin mati. Bagaimana penghuni neraka ketika menyeru Malik penjaga api neraka. Allah mengatakan wanadau ya Malik liqdi alaina rabbuk. <Syukur> Qala innakum makithun. Dan mereka teriak menyeru wahai Malik Bintakan kepada Tuhanmu akan menyelesaikan kita. Kita udah mau mati nih. capek udah Diazab, di azab neraka, didiamkan oleh Malik bertahun-tahun tidak dijawab. Lalu setelah itu Malik mengatakan, Innakum kalian akan tetap di sana. Dan ini Nabi Nuh AS. memperingati kaumnya. Agar mereka tidak disiksa, tidak diazab. Apa jawaban kaumnya? Allah mengatakan faqala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana Kembali kepada pejabat-pejabat kepada pemuka-pemuka kepada pemimpin-pemimpin kepada orang-orang besar yang memiliki kekuasaan Karena mereka bisa bicara. merekalah yang berkata dan menjawab Nabi Nuh AS. Mereka mengatakan, nih pejabat-pejabat yang kafir tentunya, bukan yang muslim. Mana raka illa mislana. Kami melihat kamu itu hanya manusia seperti kami. Kita nggak melihat engkau itu punya kelebihan sama seperti kita. Makannya sama. Kalau terkena duri terluka, sama kayak kita. Engkau kerja cari makan, engkau menikah, engkau punya anak. Engkau mengaku utusan Allah. Lalu ditambah lagi sama kaumnya, Wamana hum aradhiluna rai. Kamu orang biasa dan pengikutmu itu Yang ikut engkau itu Ya Allah Itu orang-orang rendahan kita Yang pikirannya pendek Dangkal Yang tidak bisa faham dengan mana yang manfaat dan mudah Itu pengikutmu Dan memang Pengikut kebenaran itu kebanyakan orang lemah Tapi mereka bukan orang yang cetek pikirannya. Jangan dipikir orang yang memiliki kekuasaan itu orang yang pandai, orang yang cerdas, yang kaya raya itu orang yang memiliki akil yang tinggi. Tidak. Tapi inilah pendapat tuh pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dilihat pengikutnya, aduh orang-orang remeh gini ngikutin Nuh alaihissalam. Lalu apa kata mereka? Ditambah lagi yang kata mereka. mana min fabel. Afan, kami ini enggak ngelihat kamu itu punya kemuliaan di atas kami sehingga kami harus ikut kamu. Apa kemuliaan? Bal nazu kadibin. Bahkan kami mengira kalian hanya pendusta-pendusta. Pikirannya kalau orang ini nggak berduit, oh kepingin duitnya orang kaya, kepingin kekuasaan. Dan itulah klaim dari penolak kebenaran selalu ketika tidak mampu mendatangkan hujah, mendatangkan argumentasi yang ada celaan yang ada cacian, makian, oh kayak gini, kayak gitu, macam-macam. Dan sampai hari ini, ini, ini berlaku jemaah. Penolak kebenaran selalu menuduh orang yang menyuruh kepada kebenaran dengan penuh pendusta, macam-macam. Maka dikatakan, bal nadunukum katibi. Baik, selesai ini. Nabi Nuh mendengarkan ucapan mereka. Lalu Nabi Nuh menjawab, Qala ya qawmi. Ara'aytum in kuntu ala bayinati min Rabbi Wa atani rahmatan min indih Fa ummiyat alaikum Anul zimukumuha wa antum laha karihun Subhanallah jaman Nabi Nuh mengatakan kepada kaum Yohim kaumku Bagaimana pendapat kalian Kalau aku di atas kebenaran Memiliki bukti yang nyata dan diberikan kepada aku rahmat Aku jadikan Nabi Dari sisinya Lalu disamarkan bagi kalian Kalian gak kelihatan gitu Apakah kami dapat memaksakan kepada kalian menerima rahmat Allah Sedangkan kalian gak suka membenci rahmat Allah itu Gak bisa Ingin mengatakan kepada kaumnya kita ini nggak ada pemaksaan. Ada orang yang nggak bisa melihat mentari dikarenakan matanya buta. Selesai. Mau diapain memang dia buta. Ada orang yang matanya terbuka. Tapi saat itu mentari tertutup dengan awan. Dia pun nggak kelihatan. Bisa jadi Awan itu adalah nafsu dia. Kecintaan dia kepada kedudukan, kepada dunia dan harta sehingga nggak bisa melihat kebenaran tersebut. Tapi ada orang yang terbuka matanya dan matahari itu kelihatan. Tapi dia menolak menerima kebenaran. Karena apa? Aduh pengikutnya orang-orang remeh. Sombong. Seperti yang terjadi dengan Iblis laknatullah Bagaimana Iblis ini menolak sujud kepada Nabi Adam AS. Dia tahu, faham, ngerti yang nyuruh itu Allah AS. Tapi mau gimana lagi? Gak bisa dipaksain. Dan Allah tidak memaksa Iblis untuk sujud akhirnya. Tapi ada konsekuensi hukum. Bagi orang yang tidak taat dan tidak menerima hidayah Allah Azza wa Jal. Faman tabi'ah hudai, Fala alihim wa hum Yang mengikuti petunjukku. Mereka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidup. Lalu. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya. Untuk menjelaskan kepada mereka. Bagaimana beliau mengajak mereka. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون Wahai kaumku, aku tu enggak minta duit sama kalian. Aku berdakwah nggak minta bayaran dari kalian, nggak ada. ada tuduhan-tuduhan nggak benar mereka. Kalau ingin memperkaya dirinya, ingin memanfaatkan orang-orang yang bodoh, bagaimana bisa setoran harta sama dia? Dikatakan enggak. Aku nggak minta dan kalian tahu itu. Pahalaku itu dijamin sama Allah Azza Wajalla. dan ketohilah kaumnya minta supaya kalau kau ingin kami ikut kau coba yang remeh-remeh itu diusir artinya pengikutmu itu ganti pengikut orang-orang besar karena memang ada orang-orang yang maunya itu kumpul sama orang-orang berdasi semua kumpul sama yang pakai sepatu yang pakai mobil bagus di ruangan yang indah nggak mau berkumpul dengan orang-orang miskin sama orang-orang rendah makanya di sini kaumnya minta Udah kalau kau ingin aku kami mendengarkan dakwahmu, usir dulu tuh orang-orang itu. Kata Nabi Nuh, enggak, aku enggak bakal mengusir mereka. Subhanallah Anak jadi ingat dengan kisahnya. Usama, Usama bin Zaid ketika dia pakai baju kebesarannya Raja Yaman, Ziyazin. Itu harganya ya sekitar 50 dinar. 50 dinarnya jemaah kali 3 juta. 150 juta jemaah. Itu Hakim bin Hizam mengatakan, Usama, kau pakai bajunya Ziyazin, kata dia. Kata Usama, iya kenapa? Aku lebih baik daripada Ziyazan. Dan bapakku lebih baik daripada bapaknya. Dan ibuku lebih baik dari bapaknya dia. Karena aku muslim, kata dia. Jadi kalau ada orang merasa besar dengan hartanya, harta itu fana. Harta itu akan hilang dan ditinggalkan. Lalu kata Nabi Nuh, mereka itu orang-orang kelak akan bertemu dengan roh mereka pada hari kiamat. Tapi ya udahlah, gimana dakwah kalian? Aku melihat kalian ini benar-benar orang bodoh. Gimana nggak dikatakan bodoh, Jamal? Gimana tidak dikatakan bodoh nih manusia Walaupun dia itu seorang profesor, seorang dokter Kalau sebuah patung disembah, di, disembah Sebuah pepohonan diagungkan Lautan dikasih korban Gunung pun seperti itu Apa nggak orang bodoh? Pakai akalmu itu Untuk berpikir sekarang Ini Nabi Nuh yang mengatakan kita tuh dakwah para nabi itu lembut. Tapi ada saatnya orang itu harus tegas kepada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, "Walakinni arakum qauman tajhalun." Aku melihat kalian orang-orang yang bodoh. Tidak bisa paham mana air dan mana susu. "Wa ya qaumi" May yansuruni Nabi Nuh mengajak orang-orang bodohnya berpikir lagi. Mungkin masih bisa ada di antara mereka yang mau menerima kebenaran. Kira-kira siapa yang bisa nolong aku kalau Allah akan mengazabku? Dengan aku mengusir mereka, oke, okay, itu orang aku usir. Orang-orang lemah, orang-orang remeh menurut kalian aku usir mereka. Terus siapa yang bakal menolongku kalau Allah menurunkan azab kepadaku? Kalian bisa apa? Kalian punya apa? Kita lihat nih manusia yang memiliki harta berlimpah ruah, yang memiliki rumah dengan bangunan kokoh ketika terjadi tsunami dia lari. Ketika Allah goyangkan nih bumi. Lari yang ada mereka. Allah bakar itu bumi. Apa yang akan mereka lakukan? Akan bertahan dalam rumahnya? dalam bangker-bangker mereka mereka bikin. Nabi Nuh mengajak berpikir siapa yang bisa nolong. Yang terjadi manusia hanya bisa berlari dan berlari pun tidak selamat dari bencana yang terjadi. Nabi mengatakan Afala maka apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Artinya sudah terjadi pada masa Nabi Nuh ya. Ada bencana-bencana ya. Ketika terjadi bencana untuk sebuah pertanian apa yang bisa dilakukan penguasa apa yang bisa dilakukan polisi tentara tidak bisa tahu-tahu gagal panen terendap air hujan gagal panen dimakan oleh hama dan wereng Gak bisa berbuat يا جماعة ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين Nabi Nuh mengatakan Dan aku tidak berkata kepada kalian aku mempunyai perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Enggak. Aku manusia biasa. Dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Kapan azab itu akan turun? Kapan petaka itu akan menimpa? Aku juga tidak menjanjikan itu kepada kalian. aku nggak tahu yang gaib, aku nggak mempunyai perbendaharaan Allah. Artinya, kalau masuk Islam, kemudian bisa dikeluarkan emas buat setiap pengikutnya nih, kasih emas 10 kiloan, 20 kilo, enggak, enggak, enggak. Dan aku tidak tahu yang gaib. Dan aku tidak berkata sesungguhnya aku malaikat. Bukan, aku bukan malaikat. Dan aku tidak pula berkata kepada orang-orang yang ya oleh mata kalian dianggap remeh, hina, Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Aku nggak berkata seperti itu. Ya Allah, ya ma'ayah. Manusia ini berpikir harta itu tanda kehormatan. Jabatan itu tanda kemuliaan. Jadi orang kalau miskin, tidak menjabat, tidak berkuasa, ini orang hina. Orang tidak dicintai Allah Azza wa Jal. Dari mana antum dapat ilmu tentang itu? Inna Allah dunya man wa man la Allah kasih dunia kepada semua manusia. Yang Allah cintai dikasih dunia, yang Allah tidak cintai dikasih dunia. Karena memang dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Walayutil iman illa man yuhib dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Maka di sini Nabi Nuh mengatakan tuh aku enggak mengatakan mereka tuh orang-orang enggak -orang akan dapat kebaikan dari Allah Azza Jalal. Allahu a'lamu bima fi Allah lebih mengetahui dengan apa yang ada dalam diri diri mereka. Jika aku demikian, mengatakan aku tahu yang goib, aku bisa kasih kalian harta kemudian aku bisa mengklep oh, orang gak akan dapat kebaikan ini yang dapat kebaikan aku termasuk orang-orang yang boleh gak melakukan itu aku ini manusia biasa aku bukan malaikat ini seorang dai kadang-kala -kadang menghadapi kaum yang memang ya membangkang kalo apa kata kaumnya ya Nuh, kau jadilah kita, fakثر تجدالنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين mereka mengatakan wahai Nuh sungguh kamu telah membantah kami udah berdebat dengan kami dan kamu telah memperbanyak bantahan-bantahanmu kepada kami. Sudahlah, nggak usah banyak bicara sekarang. Datangkan itu azab yang engkau senantiasa memperingatkan kita. Datangkan itu azab, ancaman yang engkau janjikan kepada kita. Kalau engkau orang-orang yang jujur, Kau termasuk orang yang jujur. Ya, datangkan sudah kembali jamaah. Orang-orang ini kalau dialog Gak punya hujah, gak punya dalil Hanya mengikuti hawa nafsu Yang ada akhirnya Sok Kalau gak mencaci maki Menggunakan kekuasaannya Menggunakan masa yang dia miliki Terakhir ya udah Datangkan tuh azab kalau benar ada yang dikasih tahu tentang hukum homo posnya sudah diadab tuh kaumnya Nabi Lut nanti kita akan ceritakan apa kata sebagian orang sekarang lo ini sekarang banyak orang homo kok nggak turun azab Allah subhanallah sama dengan ucapan kalau benar datang ke duat. mereka sudah menantang apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, "Qala inna ya'tikum bihi Allah wa ma antum Nabi Nuh mengatakan, "Aku enggak bisa mendatangkan azab. Aku udah katakan, aku ini manusia biasa. Yang bisa mendatangkan azab itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki, Enggak bisa, azab itu turun dengan kehendak kita. Itu kehendak Allah Azza wa Tapi Nabi Nuh mengatakan, dan kalian tidak akan dapat melepaskan diri. Tidak akan bisa kabur kalau azab Allah itu turun. Buat kabur kemana manusia? Dia punya pesawat jet pribadi. ke mana dia akan terbang Dia akan keluar dari angkasa ini sedangkan angkasa ini milik Allah azza wajalla Dia akan pergi menjauh dari negeri tempat tinggalnya ke negeri yang mana Semua bumi ini milik Allah jalla jalaluhu Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum Inkanallahu yuridu an yuwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Kata Nabi Nu, enggak akan manfaat, enggak akan berguna nasehatku kalau aku ingin kasih kalian nasehat. Nabi Nu percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian, Allah tuh rabb kalian dan kalian kelak akan kembali kepada Allah Azza Tugas seorang nabi itu hanya berdakwah. Tugas penerus para nabi, pewaris para nabi itu para ulama adalah mengajak manusia untuk mengajak untuk menuju kepada Allah Jalla Jalal tapi tidak bisa memaksa. Lalu Allah mengatakan am yaquluna iftara Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari um mimma tujrimun Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam untuk membacakannya kepada orang-orang yang hidup di masa Nabi alaihi salatu wasalam dan untuk kita Lalu Allah mengatakan, apakah orang-orang itu menuduh bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bikin-bikin cerita, bikin-bikin Al-Quranul Karim, cerita Nabi Nuh siapa yang tahu? Cerita ini di masa lampau, belum lahir. Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lahir Nabi Musa ini cerita masa lalu yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apakah kau pikir Al-Qur'an ini bohong? Kalau ini iniftaraitu, katakan Muhammad kepada mereka, kalau aku mengada-adakan kisah ini, ijrami, maka aku yang akan menanggung dosa. Aku akan menerima hukuman. Dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Dari dosa-dosa. Anak nggak akan nanggung dosa kalian. Dan kalian tidak akan nanggung dosa anak. Kembali kepada cerita Nabi Nuh AS, Setelah kaumnya mendustakan. Kaumnya menantang agar diturunkan azab. Kemudian apa yang terjadi? apakah benar azab Allah turun? Bagaimana proses azab Allah itu turun? Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS? Bersama kaumnya. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Masih di dalam surat Hud tentang kisah Nabi Nuh AS. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. <tries>